Selamat sore teman-teman dari Mabes ALS di Kota Medan. Ini hari ini akan diberangkatkan ALS 378 ini menuju ke Yogyakarta. Hari ini hujan deras di Mabes ini, berangin. Tapi lihat. Tapi hari ini tetap diberangkatkan ALS 378 pukul 3 nanti. Sekarang masih pukul 2 lewat 54. Tampaknya penumpangnya lumayan ramai ini karena dikarenakan pengetatan arus mudik, arus balik di pelabuhan Bakauheni berakhir di hari ini. Jadi kemungkinan ini akan masuk pelabuhan itu di hari Selasa atau Rabu mungkin. Jadi akan lebih aman lagi. 378 masuk pelabuhan tidak perlu diperiksa lagi. Kalau lihat dari penumpangnya ini di luar, kita belum lihat sampai ke dalam ya. Tampak dari luar ini lumayan teman-teman, lumayan ramai juga penumpangnya. Tapi yang uniknya, setiap saya ngeliput di hari Minggu itu pasti sering ketemu sama ini 106. Pasti sering kali saya ketemu 106 ini. Ini Pak Paten junjunya tuh yang agak tuh yang pakai baju denim. Junjunya 106 ya, sampingnya Bang Bajigit itu. Nah. 106 nanti akan diberangkatkan pukul 4 sore biasanya. Ini hujan cukup deras teman-teman di Mabes ini. Tapi mudah-mudahan penumpang ALS 378 hari ini ramai, biar nambah lagi pemasukan dari krunya. Saya pengen ketemu sama Pak Rijal ini, karena kemarin saya lihat videonya Bang Napi, ada penumpang yang positif COVID di 378. Gimana kelanjutannya itu? Kalau hujan gini teman-teman, terhalang aktivitas semuanya. Tuh, Bang Bajiget lagi bikin video itu. Nah, ini Pak Paten nih. Cincu dari ayat 106. Wah, hujannya deras sekali. Saya ditawari lagi nih ikut 106 ke Bukit Tinggi gratis. Aduh. Ikut main-main katanya. Stiker saya juga belum nempel di 106 ini. Yang lama udah nempel sih di sebelah kiri, tapi yang baru belum, yang sebelah kanan ini. Wah, ini anginnya kencang kali teman-teman. Basah ini ya. Nah, Bang Bajigit seperti biasa cari wanita langsung. Ini ALS 378 lagi dipersiapkan untuk diberangkatkan pukul 3 nanti. Pengen masuk ke dalam, cuman ini kondisinya basah teman-teman. Takutnya nanti akan bikin makin kotor. Kita sampai ke sini aja. Nah, batas yang ini. Wah, tidak kelihatan. Kalau masuk lebih dalam nanti takutnya mobilnya jadi becek. Jadi kita lihat dari depan aja. Tampak dari luar gimana ya? Tampak dari luar nggak tampak juga. Susah juga sebenarnya karena hujan deras ini nih menghalangi aktivitas. Nah, ini jadinya berlindung balik tembok ini. Nah, si Bang Bajigit di ujung itu tuh bikin video. Badai ini loh. Wah, hujannya deras sekali. Tulang rijalnya juga belum datang ini tampaknya. Ini 106 dan 378 ini sama-sama bersasiskan 1526. Satunya pakai bodi JB2, satunya pakai bodi Scorpion King dari Tentrem.
Jadinya beginilah teman-teman, tadi pada saya pengen masuk ke itu, ke belakang, pengen lihat aktivitas 378 gitu. Sudah selesaikah perbaikan apa gimana? Nah, ini keadaan dalam gudang masih sepi teman-teman. Kayaknya pengiriman barang juga tidak terlalu banyak. Ini tiba-tiba loh hujannya tadi. Hujan deras, angin kencang lagi. Pak, saya pengen wawancara Bang Bajigit. Posisinya jauh pula sana. Nah, itu buangan angin dari 378. Nah, dia ke sini. Kita wawancarai dulu. Oh, enggak. Aduh, kilat kan. Ini nggak tahu ya, main HP bahaya nggak kalau lagi hujan. Tapi saya offline kok, airplane mode, mode pesawat. Jadi jaringannya saya matikan. Ini harusnya 378 sudah diberangkatkan, tapi ini belum diberangkatkan ini. Menuju ke Yogyakarta. Sedang rencana juga nggak ada di sini. Kayaknya lagi ngurus surat jalan barang biasanya. Barang pengiriman juga dikit itu, nggak terlalu banyak tuh. Nah, dikit juga. Tidak terlalu banyak. Wah, anginnya makin lama makin kencang teman-teman. Nah, badai ini. Wah, ah, waduh. Waduh. Badai udah. Ah. Ini tuanya badai sini. Makin kencang anginnya. Kayaknya ini akan banyak penumpang-penumpang yang telat ini teman-teman. Ya, telat sampai di Mabes. Bang Majigit, hari ini gimana penumpang 378? Kalau untuk menurut data sih masih yang lumayan lah. Berapa? Bangku nomor hari terakhir saya menchecking bangku nomor 17 sudah ada. Berarti 1 sampai 17 sudah penuh. Kalau kursi. Iya. Kalau kursi penuh. Kursi penuh penumpangnya. Kalau untuk pendaftaran penumpang tadi yang saya lihat masih nomor 17. Sampai 17 ya. Oke. Okay. Oh, Malang tadi Malang. Eh, maaf Pak. Memang kalau Malang untuk 2 hari ini agak sepi. Malang sepi? Tumben. Untuk 2 hari ini. Saya pun heran. Biasanya Malang yang ramai kan? Iya, biasanya Malang ramai yang pagi. Iya. Yang semalam saya berangkat yang 351 penumpangnya hanya cuma 2 orang. 2 orang? Yang Malang? Iya, yang tadi pagi hanya 6 orang. 6 orang ya? Biasanya itu yang full ya? Iya, biasanya itu yang ramai. Oh, oke. Okay. Bang, ini udah ada pendaftaran untuk 28 nomor 17 sudah ada. Sampai 17 sudah ada ya. Oke. Perkiraan penumpang berarti sekitar 17 orang teman-teman. Tapi kayaknya enak nih main hujan nih. Kan tadi turun salju kan. Turun salju. Iya. Ngeri kali. Tadi sempat hujan es teman-teman sebentar. Badai gitu. Kita juga kayaknya mau mengakhiri videonya ini karena anginnya makin kencang, terus petir lagi, kilat. Pengen masuk ke dalam, cuman segan teman-teman. Dimanapun kita harus punya etika. Kita nggak basah-basah masuk ke dalam, nanti mobilnya jadi kotor. Jadi kita di luar aja. 106 ini masih siap-siap diberangkatkan. Bang Wajigit, itu paket mana bang yang banyak itu? Itu barang penumpang ke Semarang nanti jam 5. Ke Semarang? Wah, ini barang penumpang ke Semarang ini. Banyak berarti. Ada orang pindah itu bang. Hah? Barang pindah. Satu orang itu? Dua. Satu keluarga lah ya? Dua istri. Dua bangku berarti kayak gitu?
Oh, belum saya terima tiketnya. Oh iya ya. Sudah nanti juga pokoknya keluar ke orang. Kalau sekarang Bang Bajigit tukang apa ya? Megang tiket ya. Motor lapangan. Biasanya koordinator barang. Sekarang megangnya penumpang, enggak barang lagi. Lebih ngeri risikonya, Bang. Kenapa? Lebih ngeri risikonya. Apabila penumpang itu bisa nanti tinggal, yang untuk menanggung jawab ongkosnya kita sendiri. Oh iya. Kalau penumpang ketinggalan? Ya, tanggung jawab. Karena checking itu ya? Iya. Oh. Karena tidak boleh kelalaian. Iyalah. Itu yang pertama. Oke, siap. Tapi kalau untuk masalah pergaulan, oh iyalah, apalagi untuk perempuan. Number one. Oke lah. Jadi teman-teman, sekian video kita untuk kali ini. Kayaknya penumpangnya 17 orang menuju ke Jogja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, kata stay safe, stay healthy, bye-bye.